my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame, 'cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say. Yeah, I work hard each and every day. Assalamualaikum, selamat datang, jumpa lagi di Gira Gira Sini, teman-teman. Saya akan melanjutkan pembersihan, ya, pembersihan dengan menggunakan WD, ya. Sekaligus kita akan menyemprotkan semua jenis lahar-lahar, baik bagian belakang komplit, ya, satu body. Karena ini kita kemarin di video kemarin itu kita sudah membersihkan menggunakan hand blower, ya. Dan sekarang kita mau lanjut membersihkan dan penyemprotan semua bagian lahar-lahar mesin terdapat. Jadi untuk sebelumnya, karena ini cuaca kurang bersahabat dengan saya, teman-teman, ya, kondisi hujan mungkin suaraku kurang didengar, dan kita ini di dalam ruangan mungkin juga videonya kurang terang, teman-teman, ya. Oke, jadi kita tak pakai lama-lama, teman-teman, kita langsung eksekusi, let's go. Oke, teman-teman, sekarang saya memulai itu lahar-lahar bagian belakang, teman-teman, ya. Jadi seperti ini kita semprot, ininya diaduk dulu. Jadi, kita kasih semua lahar-lahar ini bakalan kita kasih, teman-teman, supaya putarannya licin, ya. Nah, setelah kita semprot dengan menggunakan WD, ya, kita harus putar-putar, teman-teman, ya. Putar supaya nanti mesinnya jos. Karena berhubung hujan, jadi saya itu belum tarik keluar, teman-teman, banyak sekali ini belum kita bersihkan. Cuma yang satu, yang body itu sudah kita bersihkan, ya. Kemudian ini kita kasih juga lahar-lahar semua, ya. Semprot secukupnya saja, teman-teman, ya. Nah, kemudian biasanya yang bagian belakang ini, teman-teman, ini bonus lagi, teman-teman. Nah, biasanya yang sering bunyi biasa di mesin itu, teman-teman, nah, ini yang dapat unit 2 ini, itu sering biasa bunyinya besar, keras. Sebetulnya itu tidak seberapa berat masalahnya, biasanya cuma dia kering, lahar-lahar sini ini kering biasanya. Atau yang bagian ini, teman-teman, nggak apa-apa, semprotkan menggunakan WD, itu tidak ada masalah, ya. Ini tetap aman. Oke, setelah itu ini juga kita semprot, teman-teman, ya. Nah, semprot. Nah, baru setelah itu kita putar-putar, teman-teman. Nah, putar. Ini karena sempit, karena saya di ruangan, ya, teman-teman. Nah, ini kita putarin. Jadi kita putar bagian ini. Ini khusus motor besarnya mendapat. Nah, ini kita kasih juga, kita semprot juga. Jadi itu harus kita lakukan penyemprotan semua bagian-bagian laharnya, teman-teman. Jadi intinya bagian belakang semua ini kita semprot, teman-teman. Bagian belakang. Itu kalau sudah selesai bagian depan, kita ke bagian yang jelas, tentunya, teman-teman, itu pada saat menyemprotnya itu harus rata, ya, semua. Ini bagian lahar-lahar, terutama itu bagian belakang.
karena kalau bagian depan kan tanpa membuka pun bisa disemprot. Sudah mantap ini. Nah kalau untuk yang karat-karat itu bagian body-bodinya teman-teman bisa lakukan bisa menggunakan kain atau tisu ya, tapi kalau kain dia itu meresap. Nah, ini kalau untuk membersihkan supaya nggak karatan teman-teman, nggak karatan mesin ini bagus. Nah setelah bagian ini selesai, bagian belakang ini selesai kan, cuma nanti pada saat dipasang bagian drumnya baru kita penyemprotan lagi yang lainnya teman-teman. Kayak ringan-ringan. Sekitar. Nah, bagian belakang saya rasa sudah selesai semua, bagian-bagian lahat. Diupayakan teman-teman pada saat menyemprotnya itu harus rata ya. Harus penyemprotannya rata. Oke, kita lanjut penyemprotan bagian samping kanan ya, lahar-lahar bagian. Jadi sambil diputar ya. Diputar. Oke. Mantap. Seperti ini teman-teman ya. Pelat-pelat. Oke, sudah kena itu. Jadi mungkin untuk video penyemprotan bagian belakang sama bagian samping ini karena memori itu sudah full ini teman-teman ya. Jadi nanti lanjut di video selanjutnya untuk penyemprotannya ya. Untuk bagian ini kan sudah selesai. Itu nanti berlanjut di bagian depan. Jadi semua bakalan kita semprot karena ini keras teman-teman ya. Ini keras, cuma sudah pembersihan kita lap-lapkan. Ini bagian penyemprotan bagian ini dulu. Sama ini tempat kaset dulu. Oke, itu bakalan lanjut di video, akan bersambung di video berikutnya karena memori full teman-teman. Oke. Jangan lupa buat teman-teman menekan tombol like, comment, and subscribe. Let's go!